Sakrallahu lahu bani Adam wa banati Hawa. Allah akan tundukkan baginya ya anak cucu Nabi Adam wa banati Hawa dan juga anak perempuannya cucu Hawa. Walahu atas serup pokok ma'arudan baginya itu atas serup dia dapat menggunakan apa di atas apa yang dia inginkan. Kita menjadi atasan dan itu bawahnya itu jadi bawahan kita ya ya supaya menurut sama kita gitu supaya menurut. Kemudian waman dawama ala kiatiha kulayamin alfamarroh kalau bacanya 1000 kali boleh 1000 kali baca setiap hari qadallahu hajatahu bilisroh bilisya wal akhirah Allah akan apa akan kabulkan hajatnya dengan mudah baik di dunia maupun di akhirat. Wa in qaraha al-mahbus dan jika bismillah dibaca oleh orang yang di apa ditawan atau dibui ya. Oleh makrub atau orang tersebut dalam keadaan susah. Farajallahu qurbahu maka Allah akan hilangkan susahnya wa khallasa min sujudihi dan akan keluar dari pembuian apa buat tempat pembuiannya wa in wa jamalah nyebar sekalipun dia wajib dibunuh. Ini orang boleh dibunuh. Tapi ketika dia mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, ya insyaallah ada jangkauannya. Wa huwa yaqra'u dia membaca setiap hari 1000 kali. Lailan wa naharon baik siang baik malam maupun siang. Wakada man koroha al adal mazkur fi jalbil mahabbah. Siapa orang yang bacanya sebanyak hitungan dari 1000 kali. Ya, fi jalbil mahabbah cuma mawaddah. Beda apa dalam untuk meraih kecintaan, kesayang, bainal khalaik di antara seluruh makhluk manusia. Ala qadrihi ma. Bacanya tapi di apa di kendi tempat air. Kendi tempat air ya. Ya, tapi dengan airnya air hujan. Wasaqo lima yuridu dan wasaqahu dan dia meminumkannya bagi orang yang ia inginkan. Wa innahu yatahabba khususan iza saqal balid. Ya, maka hanya dia akan dicintai, ya. Dia akan dicintai oleh orang. Tapi caranya mengetahui itu gimana? Banyak 1000 kali tapi pakai air hujan ya air hujan gitu lain kita apa gitu. Kemudian iza sakal bali jumin jali kalma kula yamin ila dua jam indah dua samsi jalat anhur balada tu dan kalau ada anak kita bodoh sekali bodoh ya mungkin kita minumkan dengan air air yang udah kita bacain itu dengan air hujan ya setiap hari sampai 7 hari ketika matahari terbit maka akan hilang kebodohannya. Wa yahfazu ma sami'a dan dia akan hafal apa yang dia dengar. Bismillah dengan izin Allah. Ini boleh ini buat anak langsung juga supaya cerdas. Wa qala al-Ghazali, sekarang Imam Ghazali ini rahimahullah man qara'a bismillahirrahmanirrahim isnai asyara al-qamarah. Siapa yang membaca 12.000 kali bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhir kul abin setiap akhir daripada 1000 yusul di rakaat ini dia sholat 2 rakaat. Kemudian yas'alu hajatahu kemudian dia minta hajatnya. Ya ayya hajatin kanat hajat yang mana aja. Ini cara apa Al-Ghazali ya, Imam Al-Ghazali. Setiap kepala 1000 diri sholat 2 rakaat. Apa itu hajat atau apa enggak. Kemudian dia minta hajatnya insyaallah kan. Nah, cuma yaudu ila kemudian kembali ke baca lagi bismillah. Apabila sampai 1000 ya, kemudian berdiri lagi sholat 2 rakaat, buat doa dan berdoa. Ila in kana ada dil mazkur sampai hitungan itu habis, fa inna hajatu tukdua bismillah maka hajatnya akan di kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berat bismillahirrahmanirrahim. 1000 dari 1000 diri sholat hajat.
ya kan, udah download, lalu berdoa kepada Allah. Kemudian di apa, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, habis 7 kali, gini lagi. Sampai 12 rakaat, 12 sekali sholat. 12 ribu, berarti setiap 1000, ya 2 rakaat sholatnya. Ya. Nah, kemudian dan lo. Walakin di sini dikatakan waqala asy-syekh rahimahullah taala di dalam keistimewaan bismillah ba'lam anna khosoh isoha la nu'addu wa tusho, bahwasanya keistimewaan bismillah itu enggak kehitung, enggak akan dapat dihinggakan. Walakin usika ya akan dapi aku wasiatkan padamu wahai akhi illah, ini kata pada seorang guru ini, ya akhifillah waliyakun fi awwali umuri kandanya ndaknya, jadilah engkau di awali umurka di dalam setiap urusanmu seluruhnya dibuka dengan bismillah, baik di jurusika duduk kamu, wakudika wakiamika dan berdiri kamu, wanomika tidurmu, wudukmu, sholatmu, wakilatika wakilatika dan bacaan Quranmu, waman fa'ala habisika ahwal, siapa orang yang memperbuat apa parah ketika itu, apa keadaan itu yang tersebut, keadaan apa ajalah pokoknya kita ini, maka huwina apa hawanallahu taala alaihi syakatul maut, maka akan mudahkan baginya apa menghadapi syakatul maut, ya akan mudahkan wasuali munkari dan akan mudahkan menjawab pertanyaan munkar dan lain-lain, wayat bahu dan akan ditolak anhu di kol kubri, sempitnya kubur akan di apa ditolak daripadanya kesempitan kubur, wayuasyimu kubrahu dan akan diluaskan kuburnya, wayunawwirahu wayakhruju min kubrihi abyadul launi, dan dia akan keluar dari kuburnya dalam keadaan putih warnanya, putih rupanya, ya talaklau bil anwari, ya bergemerlapan dengan apa, dengan nur-nur, wayuhasibu hisaban yang sedenakan, wayuhasabu hisaban yang sedenakan, hisab dengan hisab yang sangat mudah. Kemudian wayuskul wayuskulu mizan, kemudian akan berat timbangannya, wayamurru ala sirat dan dia akan melewati jembatan mutakim, kalbar kil khotib laksana kilat menyambar, hatta yakinnya sehingga dia apa masuk surga, bil maghfirah dengan ampunan, wa sa'adah dan dengan kebahagiaan. Kaza fi khawasi Qur'an, demikian diterangkan dalam kitab khawasi Qur'an. Ini beli nih, khawasi Qur'an beli. Wa ruya'an Ibn Umar radhiyallahu anhu qala man kana lahu hajatun, siapa orang yang punya hajat, ya ini acara lain, siapa orang yang punya hajat, puasa Rabu Kamis Jumat dari puasa Rabu Kamis Jumat. Baiklah karena yang menjumati apabila dia ada pada hari Jumat, tak guru maka dia bersuci. Waroha ila Jumat dan pagi-pagi berangkat menuju sholat Jumat. Pada sodako lalu dia bersedekah. Disedekahnya dengan sedekah kolat atau sedekah baik sedikit atau banyak sedekahnya. Ya wama kasura abdul dan yang banyak itu lebih abdul. Baiklah sholat Jumat, apabila dia sholat Jumat, qala Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim allazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wa syahadi wa rahmanir rahim wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim allazi la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu wa la naum allazi mala'at azamatu samawati wal ardh was'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim allazi la ilaha illa huwa annat lahu wujuhu wa khalat lahu al-riqabu wa khashat lahu al-absaru wa wajilat lahu wa wajilatil qulubu min khasyatihi wa zarafat min huluyun an tusalli ala muhammadin wa ala muhammadin wa an tu'tiyani hajati. Nah, ribuan hajat kita itu, ini doanya panjang nih, doa bismillahirrahmanirrahim, ini baru ketemu doa bismillahirrahmanirrahim. Ada doa Fatihah, ada doa bismillahirrahmanirrahim, ini doa bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada waktu hari Jumat.
Waqala Islam la yuraddu du'aun. Doa tidak akan ditolak. Awaluhu bismillahirrahmanirrahim, yang awalnya dibaca bismillahirrahmanirrahim, maka doanya enggak akan ditolak. Ya habis ini bismillahirrahmanirrahim doa berdoa enggak akan ditolak. Nah, kemudian dah berakhir. Sudah habis. Kemudian bolehkah bismillah ditulis? Bolehkah kita menulis bismillahirrahmanirrahim? Tulis apa? Buat jimat, boleh enggak? Ini kali buat jimat, tapi di sini diterangkan nih. Kita baca aja ya. Faslun faslul khoso isi di kita batin di kita batin besman syarifah wabi hamdiha. Pasal kejemaahan dalam menulis bismillahirrahmanirrahim, bismillah ya, dan di apa membawanya. Qala Islam awwalu ma kata bahru qalamu, yang pertama di yang dicatat oleh al-qalam bismillahirrahmanirrahim. Faiza katabtum kitaban, apabila Anda mencatat menulis satu kitab, faktubuha fi awalihi, maka hendaknya engkau menulis bismillah di awalnya. Wa fi riwayatin qala Islam uktubu bismillahirrahmanirrahim fi kutubikum. Ya. Nabi bersabda, tulislah bismillahirrahmanirrahim fi kutubikum, di dalam catatan kamu. Faiza katabtumuha takallamu biha, maka apabila kamu mencatatnya, menulisnya, takallamu biha, lalu kamu membacanya. Wa qala salam man kataba bismillahirrahmanirrahim falam yu'awwarha awwara falam yu'awwirha kataballahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin. Siapa yang membaca bismillah apa mencatat bismillahirrahmanirrahim aro yang apa nih awar yang mencatat bismillahirrahmanirrahim tapi dia tidak menyimpangnya, tidak membelokannya, kata Allahu, maka Allah akan catat baginya alfa alfi hasanatin, beribu berjuta-juta kebaikan. Wa maha anhu apa api senin, dan Allah akan hapus daripadanya ya berjuta-juta keburukan. Wa kata qala salam man kata bismillahirrahmanirrahim fajawwadaha ta'zimanillah, siapa orang yang mencatat bismillahirrahmanirrahim lalu dia memperbagusnya